Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini sama-sama kita dapat berada berkumpul untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kuliah pertama kita selepas kita sampai ke Mekah, dan semalam kita dah selesai melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati dan menerima amalan kita sepanjang kita berada di Makkatul Mukarramah ini. Dan untuk perjalanan tazkirah kita, saya plan untuk kita berada di sinilah pagi-pagi sebab tempat pun okey, dapat pula view Masjidil Haram. Bukan senang nak dapat macam ni. Cuma untuk petang, saya ada tengok-tengok petang sini ramai. Dia Arab memang pagi dia tidur. Jadi kalau kita tengok pukul 4 pagi daripada tengah malam memang penuh. Subuh dia akan balik berehat. So kita ada masa subuh untuk di sini. Cuma asar nanti mungkin kita buat kuliah atas bumbung tingkat 3. Sejuk. Sebab tu saya pilih waktu asar. Kalau asar ni okey sikitlah. Masjid. Supaya apa? Sebab trip yang dulu kita buat di hotel, kemudian kita balik nak pergi masjid balik terkejar-kejar. So kalau kita buat kat sana dalam setengah jam 45 minit lepas asar, so kita boleh, kalau nak stay di masjid pun masih stay di masjid, tak adalah terkejar-kejar sangat. Okay, cuma itulah, saya pun ingat ada masalah sikit bau yang agak tidak menyenangkan. So boleh ke? Boleh. Kalau tu tak ada, esok kita pindah tempat depan sana sikit ke. Baik, sebagai peringatan, hari ini adalah hari Jumaat. So saya nak memperingatkan diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah dengan beberapa amalan sunnah yang ada pada hari Jumaat. Terlebih dahulu, kita juga nak mengambil intipati daripada perjalanan kita datang ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau masih ingat lagi apa yang saya sebut sebelum daripada ni, kita ada 5 syiar, 5 perkara asas kita dalam perjalanan umrah. Yang pertama ialah tauhid kepada Allah. Yang kedua, memperbanyakkan zikir. Yang ketiga, memperbanyakkan doa. Yang keempat, ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah ta'zim, mengagungkan tanah haram. Mengagungkan tanah haram. Allah azza wa jalla sebut, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk hati yang bertakwa. Apa maksud syiar? Kita akan ambil poin yang kelima. Apa maksud syiar? Syiar maksudnya tanda. Syiar Allah, tanda. Kalau kita kata ini syiar Islam, syiar bermaksud tanda. Tanda ialah sesuatu yang mana bila kita lihat kepadanya mengingatkan kepada sesuatu yang lain. Itu maksud tanda. Kita tengok orang ni ada padanya tanda iman. Kita tengok dia tapi kita ingat kepada iman. Kita tengok tanda, papan tanda. Kita tengok papan tapi dia menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Syiar ialah sesuatu yang bila kita melihat kepadanya, kita mengingatkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa-siapa yang mengagungkan syiar Allah, dia termasuk dalam hati atau takwa yang ada di dalam hati. Antara syiar Allah yang bila kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah, apa dia? Makkah itu sendiri adalah tanah haram. Kecilkan sikit skop dia, Masjidil Haram. Dalam Makkah
ada Masjidil Haram. Kecilkan lagi skop dia, Kaabah Al Musharrafah. Kecilkan lagi skop dia, kita ada Hajar Aswad. Sebelah dia ada Makam Ibrahim. Kemudian kalau kita, itu Makam Ibrahim. Kalau kita keluarkan sikit lagi, kawasan-kawasan ibadat pula. Dari sudut ibadat, kita ada Sa'i, Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allah Ta'ala kata. Dan besarkan lagi di sudut ibadat, kita akan sampai ke Mina, kita akan sampai ke Muzdalifah dan kita akan sampai ke Arafah. Ada yang kita juga, kita minum, kita makan, kita minum, itulah air zam-zam. Semua tanda-tanda ni dikira termasuk syiar atau tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana kalau kita ambil satu demi satu pun sudah cukup untuk menggambarkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, Tanah Haram kita ambil. Kita akan ziarah Tanah Haram besok hari. Mana sekitar Manasik, kawasan Manasik, Mina, Muzdalifah, Arafah, kita akan pergi ziarah besok. Cuma saya nak ambil bagaimana Tanah Haram yang Allah Azza wa Jalla haramkan kepada orang Islam. Haramkan kepada orang kafir. Kalau kita kata di dalam Mekah yang boleh masuk ialah orang Islam saja. Orang yang bukan Islam dia tak boleh masuk Mekah. Apa tanda Allah Taala letakkan Mekah ni khas untuk orang Islam? Supaya kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebab ada satu lagi tempat yang mana kalau kita kata nak masuk Mekah, visa yang diperlukan bukanlah visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Syarat utama nak masuk Mekah ialah dia memiliki satu visa yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Visa yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah kalimah syahadah La ilaha illallah. Maka siapa yang ada kalimah ini, dia boleh masuk Mekah. Dan siapa yang tak ada kalimah ni, dia tidak boleh masuk. Ada tak satu tempat yang lain yang mana Allah nak suruh kita ingat bahawa di sana juga visa yang sama terpakai, iaitulah siapa yang ada kalimah La ilaha illallah dia boleh masuk, dan siapa yang tak ada kalimah La ilaha illallah dia tak boleh masuk, iaitulah syurga Allah Azza wa Jalla. Maka kita yang hari ni boleh masuk ke Makkah, kita mengingati nikmat La ilaha illallah, bahawa Allah anugerahkan kepada kita La ilaha illallah sehingga hari ni kita boleh masuk ke Makkah. Kita juga minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah kekalkan kalimah ini dalam diri kita sehingga akhirnya di akhirat nanti kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah ni kalimah yang agung, istimewa. Kalau orang kafir kata, "Why we not Muslim cannot be in Makkah?" It's simple. If you can say La ilaha illallah on the spot, you can enter Makkah, you can perform Umrah, you can perform Hajj, anything. Kalimah La ilaha illallah. Ini satu syiar daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kecilkan sikit. Sampai di Masjidil Haram, pandangan kita ni. Cuba kalau kita tengok di Makkah, semalam malam Jumaat. Malam Jumaat memang ramai. Kita tengok dalam TV, ramai. Kalau malam 27 Ramadan lagi ramai. Agak-agak berapa minit yang kita perlukan untuk semua manusia berada dalam satu saf dan semuanya bertakbir, semuanya bersujud dalam satu suara, iaitu kalimah Allahu Akbar. Berapa minit? Tak sampai satu minit antara qamat dengan takbir. Antara qamat dengan takbir berapa minit untuk disatukan semua manusia? Tak sampai satu minit. Kenapa mereka boleh bersatu di situ? Kerana Allah, kalimah Allahu Akbar, syiar. Bila kita tengok Kaabah, kita ingat kepada Allah. Bila kita tengok Hajar Aswad, kita ingat kepada Allah.
syiar-syiar semua ni mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita datang ke Mekah, bukan sebab bangunan dia yang gah. Oh, kita kata kita duduk di Zam-Zam Tower, besarnya. Dah, lah ni nak ambil gambar, tak nampak ada Masjidil Haram, dah ambil gambar jam je. Ya, saya lah tu. Betul tak? Kita ambil gambar Kaabah, okey lah. Tapi siapa luar, mungkin kita lebih takjub kepada tower, clock tower. Tapi clock tower bukan syiar. Dia tak mengingatkan kita kepada Allah. Dia mungkin mengingatkan kita kepada apa yang kita nikmati dari kesenangan, kemewahan dan kemajuan. Tapi yang kita nak datang ke Mekah, fokus kita ada dalam Masjidil Haram. Iaitulah Allah Azza wa Jalla. Apa lagi? Hajar Aswad. Syiar Allah. Maqam Ibrahim. Nanti kita cerita pada sesi yang lain tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS, Allah kekalkan maqam Ibrahim. Dan juga tanda-tanda semua yang ada sini, Safa Marwah, related to Nabi Ibrahim and Hajar. Kaabah, maqam Ibrahim, related to Nabi Ibrahim AS. Jamarat, Arafah, Muzdalifah, apa, Kurban, semua tu related to Nabi Ibrahim AS. Why? Mesti ada tanda Allah Azza wa Jalla nak suruh kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tanda-tanda ni, semua tanda-tanda ni boleh tak kita ambil sebagai satu tanda, kemudian kita agungkan Allah Azza wa Jalla sesuka hati kita. Mana kita tengok makam Ibrahim, kita pun pergi kucup, kita usap macam yang dah berlaku kita tengok sekarang ni. Pergi makam Ibrahim, duk usap, duk kucup. Nah, sedangkan Allah Azza wa Jalla kata, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Cara mengagungkan Allah di makam Ibrahim, macam mana? Salat di belakang makam Ibrahim. Cara mengagungkan Allah depan Kaabah, macam mana? Tawaf. Okay? Hajar Aswad. Cara kita mengagungkan Allah, how to worship Allah Azza wa Jalla at makam Ibrahim. How to worship Allah Azza wa Jalla at Kaabah. There is different method to different syiar. At makam Ibrahim, we pray. At Kaabah, we do tawaf. Okay? At Hajar Aswad, we kiss. Or do istilam. Kita tak boleh istilam makam Ibrahim. Sebagaimana kita juga tak boleh tawaf makam Ibrahim. We cannot kiss makam Ibrahim because that is not sunnah. We cannot kiss the dinding Kaabah. Okay? Kaabah, because wall of Kaabah, because sebab istilam ada cara tersendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So setiap syiar ada cara tersendiri, yang mana di situ kita belajar bahawa apabila datang syariat kepada kita, setiap cara, setiap tempat ada cara tersendiri, dan cara ni mesti dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga pada sifat-sifat yang lain. Safa Marwah, kita sa'i. Zam-zam, kita minum. Kalau ada orang yang zam-zam, dia mandi. Tak sampai sama dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada orang ambil air zam-zam siap tawaf lagi. Dia panggil zam-zam tawaf. Macam buku hari ni kita ni, buku cap tawaf dia panggil. Sebab buku ni dah berada dalam beg jemaah kita dan dia tawaf sunat, maka buku ni dah jadi buku tawaf. Harga pun boleh up, kata Abu Talha. Jadi Abu Talha lepas ni bawa buku-buku hak mana, hak harga dia tinggi tu tawaf, dia panggil buku ni plus tawaf dia panggil. Ada, ada dapat value dia. Baca tu memang insyaAllah confirm faham ke. Nah, harga pun dah lain. So kita katakan bahawa
mengagungkan Allah mesti dengan cara yang benar. Mengagungkan Allah mesti dengan cara yang benar. Kerana itu kita dalam semua keadaan kita, kita nak cari cara yang benar untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam agama bukanlah ikut selera kita. Agama ni bersifat tauqifi. Makna tauqifi, dia datang daripada Allah dan kita hanya ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itulah maksud tauqifi. Baik. Kerana itu antara benda tauqifi yang ada adalah perkara sunnah-sunnah dan juga berkaitan dengan hari. Dan bersama saya ada satu risalah, itulah berkenaan dengan sunnah-sunnah hari Jumaat. Kita akan sebut nanti lain syiar-syiar ataupun lima pilar kita kata tadi, lima asas yang saya akan kupas dalam rehlah kita ni, syiar Allah, sunnah Rasulullah, doa, zikir dan juga tauhid yang paling utama pastinya. Kita akan ulas satu demi satu pada tiba waktunya nanti insya-Allah. So hari ni kita nak sebut tentang, oleh kerana waktu hari ni hari Jumaat dan kita akan pergi ke masjid untuk solat Jumaat, dan kita kena pergi awal. Zuhur sekarang pukul 12:30, dalam pukul boleh pergi. Wanita boleh pergi solat Jumaat dan digugurkanlah daripadanya solat Zuhur lepas daripada tu. Dan kalau boleh pergi cari kawasan-kawasan yang tidak jam dengan lelaki lah, cari masa awal. Kalau kita kata dalam 10:30, pukul 10 tu elok dah kita pergi. 10:30, pukul 11 paling lewat lah kita kata. Pukul 11 paling lewat. Kalau kita tak nak duduk tengah panas lah, kalau nak pergi pukul 12 pun okey, tak ada masalah. 12 suku pun okey lagi. Ha, selagi dia belum khutbah, okey je. Cuma kena duduk luar je lah. Jadi dapat hawa-hawa dingin. Tak apa, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, berkenaan dengan hari Jumaat adalah penghulu sekalian hari. Dan dia juga adalah hari yang mana Allah Azza wa Jalla pilih untuk kita umat Islam. Dan mana Allah tidak memberinya kepada Yahudi dan juga Nasrani. Padahal Allah Azza wa Jalla kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Daripada hari yang terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. Allah Azza wa Jalla sengaja simpan untuk umat. Kita ni umat yang terakhir. Tapi kenapa yang terbaik tu Allah Azza wa Jalla reserve untuk kita? Padahal Yahudi datang dulu daripada kita. Nasrani datang dulu daripada kita. Semua mereka adalah Islam. Mereka bukan agama lain daripada Islam. Baik ajaran Nabi Musa, baik ajaran Nabi Isa, semuanya adalah agama Islam. Tapi kenapa mereka tak dapat hari Jumaat? Sebab Allah Azza wa Jalla reserve hari Sabtu dapat kepada Nasrani. Yahudi. Hari Ahad dapat kepada Nasrani. Padahal mereka dulu daripada kita. Tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla bagi untuk kita umat Islam hari Jumaat. Maka ia adalah hari kebesaran, ia juga adalah hari raya, dia adalah hari yang Allah Azza wa Jalla muliakan kepada kita dengan banyak perkara. Maka sebab itu antara sunnah yang boleh kita buat ialah yang pertama, bacalah surah Al-Kahfi. Dah baca dah pagi ni? InsyaAllah yang dah baca, insyaAllah. Kalau yang nak baca lepas ni pun pergi awal, baca surah Al-Kahfi. Kemudian ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Cuma di Mekah ni jarang dia buat. Pernah dia buat, bukan dia buat kat sini, di Masjid Bin Laden dekat dengan sebelah sana Jarwal. Bila imam tu buat solat subuh hari Jumaat baca surah Sajadah dengan Al-Kahfi, kita ni alhamdulillah budaya kita kat Malaysia ni dah banyak dah benda yang orang-orang dulu buat. Dia nak perkenalkan kita kepada sunnah. Perkenalkan semula kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negara lain banyak lagi yang bila imam solat subuh sajadah dengan Al-Insan, masih lagi tak tahu nak sujud.
tak tahu nak sujud sajadah. Kita ni alhamdulillah kuat-kuat, bila dengar surah sajadah kita tahu nak sujud kat mana. Walaupun surah-surah lain ada banyak lagi tempat sujud yang kita tak tahu. Nah, tapi bila sebut surah sajadah kita akan tahu mana tempat kita nak sujud. Dan inilah sebenarnya antara benda yang perlu ada dalam masyarakat, memperkenalkan sunnah. Sebab kalau orang tak tahu, pernah ustaz yang mana dekat ustaz Sabki, imam masjid kampung Melayu Ampang, dia kata Subki, dia pernah solat subuh, solat surah sajadah. Dia cerita kat saya waktu haji tak lupa lah. Dia kata tak pernah lagi orang datang tanya dia satu soalan, melainkan satu hari tu ada orang tanya dia, "Ustaz, kenapa saat solat subuh 3 rakaat? Orang tanya dia, "Ustaz, kenapa solat subuh 3 rakaat? Dia kata, "Bila masa saya solat subuh 3 rakaat? Tadi ustaz sujud 3 kali, dia kata. Jadi masalahnya, bila orang tak kenal sunnah, itulah yang akan jadi. Dia akan mengingkari apa yang dia tak tahu. An-nasu aduun lima jahilu. Manusia ni dia memusuhi apa yang dia jahil. Jadi kita ni kalau kenal sunnah Nabi, perkenalkan. Sebab tu antara amalan khuf, contohnya khuf, kita ni mesti sejuk. Kalau pakai stocking kulit, kita boleh amalkan sapu atas khuf. Dia ambil wuduk dekat masjid, kalau kita pakai stocking tebal, kita boleh ambil wuduk dan kemudian kita sapu atas khuf. Satu, kita nak beramal dengan sunnah. Yang kedua, kita nak memperkenalkan sunnah. Yang ketiga, kita juga nak berbeza dengan syiah. Sebab syiah, dia ada sapu tapi bukan khuf. Syiah semua wuduk dia adalah sapu. Dia tak ada basuh. Dia sapu. Kita sapu bila pakai khuf. Bila tak ada khuf, kita basuh. Kita bila buat satu sunnah, kita boleh pahala satu, kita buat amal sunnah. Kita juga boleh memperkenalkan sunnah kepada orang. Dan boleh jadi dalam masa yang sama, kita at-tabarri, kita berlepas diri daripada musuh-musuh sunnah. Buat satu sunnah, padanya kita mungkin mematikan satu bid'ah. Padanya kita boleh memperkenalkan satu sunnah. Dan padanya juga kita boleh beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah, pada hari Jumaat juga kita nak hidup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, kita memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahawa pada hari Jumaat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qatu fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah, "Wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta?" "Yaquluna balayta." Qala faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, "Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumaat." Hari ini, pada hari tersebut diciptakan Adam alaihi salam dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiupkan sangkakala. Pada hari itu juga wafihi sa'qatu. Pada hari itu berlakunya kematian yang banyak. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat kalian akan disampaikan atau ditujukan kepadaku. Permulaan hadis ni cerita tentang satu, hari Jumaat hari terbaik. Yang kedua, dia juga adalah hari berlakunya kiamat. Sebab tu bila kita baca surah Al-Insan, surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan, perhatikan maknanya. Kita bukan sekadar nak sujud pada hari itu. Ada makna di sebalik sujud tersebut. Ada makna di sebalik sujud tersebut.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahawa di saat malaikat nak maut mencabut nyawa kamu, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kamu dapat melihat di saat orang-orang jahat, orang yang buat maksiat, nakisu ru'usahum, mereka menundukkan kepala mereka. Nah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana, dia tunduk, dia kata Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah nampak dah hari ni apa yang dijanjikan dulu. Kami dah dengar dah hari ni apa yang dijanjikan dulu. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami. Na'mal salihan, supaya kami boleh beramal salih. Cita-cita setiap manusia pada hari tersebut untuk mereka kembali kepada Allah, untuk mereka datang ke rumah Allah supaya mereka boleh bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, kami dah yakin dah, ya Allah. Kalau saat itu baru mereka yakin, tak ada guna dah untuk mereka buat, tak ada. Walau syi'na, kata Allah, la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami berkehendak, kami boleh saja bagi hidayah kepada semua orang. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah benar kenyataan perkataan dariku, kata Allah, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Telah nyata perkataan kami, kami akan penuhkan, la'amla'anna, kami akan penuhkan jahannam daripada jin dan manusia seluruhnya. Kita nak kata apa? Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk memberi hidayah kepada sebahagian manusia. Allah tidak berkehendak untuk memberi hidayah kepada sebahagian manusia yang lain. Di sini, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak daripada baginda kecil sampailah besar, dibesarkan oleh pakcik baginda Abu Talib, sangat sayang, sangat kasih. Tetapi Allah nak menunjukkan kepada kita betapa hidayah ni, kalau Allah tak bagi, tak ada siapa yang boleh bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak akan bagi, dapat bagi hidayah kepada siapa yang kamu nak, tapi Allah yang bagi. Jadi hari Jumaat juga dikaitkan dengan hari kiamat. Masa kita subuh, waktu duha, alhamdulillah kita tengok matahari terbit daripada ufuk timur. Masa kita masih lagi berbaki hari untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gunakanlah waktu ini sebaiknya. Kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Salat di sini satu salat sama dengan 100,000 kali ganda. Nak cari mana? Pergilah salat banyak-banyak. Salat duha baik, salat tahajud baik. Apa-apa salat sunat yang kita lakukan, insya-Allah digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumhur ulama berpandangan bahawa semua benda, semua salat di dalam tanah haram digandakan pahala 100,000, dan semua amalan-amalan kebaikan juga digandakan, wallahu taala alam sebanyak mana. Cuma kita katakan yang paling afdal ialah kita pergi ke Masjidil Haram untuk kita bersalat di dalam. Kita ada salat jenazah, kita ada salat sunat, macam-macam lagi. Jadi waktu yang ada, perbanyakkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga selain daripada yang keempat ialah kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hari Jumaat adalah hari yang istimewa doa, terutamanya selepas asar nanti. Ya. Dan selepas asar sebagaimana saya sebut tadi, kita akan berkuliah di atas bumbung lah. Cuma tak ada mic lah. Masa tu tak boleh nak bawa dah mic ni. Kalau bawa mic ni salah pula. Jadi kita duduk dekat-dekat, mana yang boleh sampai suara tu, kita insyaAllah lah. Okay? Mudah-mudahan tak menjadi masalah pada kita. InsyaAllah. Insya
Sebab saya, macam saya kata tadi, kita tak nak terkejar-kejar. Mana lepas solat, lepas kuliah tu memang kita ada di masjid dah. Nah, malam tu baru kita balik untuk makan. Lepas maghrib kita boleh, mana antara zuhur ni kita balik makan dan kita rehat, tidur, asar. Lepas asar tu kita duduk di masjid, kemudian lepas isyak kita boleh balik lah. Saya rasa itu lebih selesa. Sebab ada kawan-kawan yang cerita bahawa ulang alik ni banyak lah. Bukan kawan-kawan pun, jemaah kita pun yang musim sejuk ni agak kita rasa penat sikit. Mungkin sakit urat, sakit lutut, macam-macam lah. So saya pun tak nak pergerakan tu terlalu banyak. Dan kita pun nak pergi ke Taif lusa kita ke Taif, dan akan masuk dengan umrah. Bagi siapa yang mampu, boleh buat umrah sekali lagi. Sebab dia tak timbul masalah dua kali umrah dalam satu safar tu, kerana kita balik ke miqat yang asal. Mana miqat Qarnul Manazil. Kita akan lalu miqat Qarnul Manazil. So kita akan masuk lagi dengan umrah. Siapa yang nak buat umrah, boleh buat lah. Siapa yang nak buat umrah, dia boleh buat umrah sekali lagi. Sebab kita lalu miqat yang asal. Baru ni saya dah rujuk Dr. Abdul Basit. So saya memang bahas juga sama, tentang bila kita masuk balik daripada miqat yang asal, kita boleh buat umrah sekali lagi. Dan kalau ada siapa-siapa yang berasa memang nak buat umrah walaupun 2-3 hari lagi, dia kena masuk tu, kena ihram dah. Tak boleh dia masuk umrah daripada ni, dia tak masuk. Contohnya dia pergi ke Taif, masuk tu dia tak nak buat umrah, dia tak ihram. Tiba-tiba sampai ke Mekah, dia berasa nak buat umrah, dia pergi ke Tan'im. Lah, tak boleh. Sebab dia masuk daripada miqat yang asal, dia kena masuk berihram daripada miqat Qarnul Manazil. So siapa yang nak pergi, kita ada masa besok. Hari ni rehat, esok pun rehat, lusa kita ke Taif. Lusa kita ke Taif dan balik. Besok kita ziarah saja. Besok kita ziarah saja. Balik ke Taif petang lah. Satu hari penuh kita di Taif. Buat umrah malam. Masuk kita dalam keadaan ihram, nak salat dulu. Lepas isyak pun nak buat umrah tak ada masalah. So kita boleh tahan sekejap, maknanya kita salat dulu, masuk kemudian kita boleh buat umrah lepas isyak. Ada tempat nak mandi? Di sana ada. Ada masjid. Tempat. Cuma yang lelaki tu ihram tu kena basuh dululah. Hari ni cari tempat yang mana nak kena basuh ihram tu, ataupun beli baldi satu celuk-celuk-celuk. Bathtub pun ada kan? Celuk-celuk-celuk tu letak sabun sikit. Sidai insya-Allah. Dalam 2 hari ni kering kot. Kalau bersih lagi, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Ada yang dah bawa standby kan? Umrah 2 set, satu set lagi boleh guna. Insya-Allah. So memperbanyakkan doa. Macam mana? Cari Dobby. Dobby tak silap saya ada tingkat, tapi tu Dobby Hotel. Nanti saya tengoklah mana, tanya Ustaz Tahir mana yang ada Dobby. Jauh tu, sini pun ada, biasa sini ada. Sini ada nanti. Belakang rumah saya. Okey. Jadi memperbanyakkan doa. Petang nanti selepas asar adalah waktu sebaiknya untuk kita memperbanyakkan doa. Nanti saya akan ulang sekali lagi petang nantilah. Okey, masa kuliah. Dan mungkin kita ada beberapa doa yang ada dalam buku tu. Tuan-tuan, bawa buku tu petang nanti, kita akan baca makna, kupas makna daripada doa-doa yang kita bacakan dan kepentingan doa-doa tersebut, kenapa kita perlu baca. Istimewanya doa dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ni pun boleh insya-Allah. Baik, kemudian jangan lupa juga yang kelima, mandi sunat hari Jumaat. Mandi, siapa yang dah mandi pagi tadi tu okey, nak mandi sekali lagi pun okey. Cuma nak mandi banyak kali tu sejuklah. Perempuan boleh sunat, boleh mandi sunat Jumaat. Sebab hari kita nak pergi, boleh mandi juga. Kemudian mendirikan solat Jumaat dan juga berhias untuk hari Jumaat. Berhias untuk hari Jumaat. Kalau boleh hari ni semua jadi syekh belaka macam Haji Fadlullah ni. Tukar hari ni. Saya tengok tadi. Saya gaya jadi gaya Eropah. Pasal apa? Pasal hari ni kena cuaca macam Eropah. Kejut tak kena. Tak pernah kena ni lagu ni.
The plan tu sejuk, tapi tahun lepas kan kita datang, tak adalah terlalu sejuk macam ni. Tapi kena ni, rupa-rupanya Ustaz Ayub kata, baru 2 hari sebelum kita datang ni, datang cuaca sejuk macam ni. Baru 2 hari. Saya tak tahu mana Jumaat yang berdoa nak datang sini musim sejuk. Jadi Allah kabulkan doa dia. Mana dapat sungguh sejuk. Ha. Cuma bila dapat sejuk jangan doa nak panas pula ah. Dah, manusia ni begitu sifat dia. Bila dah sejuk sangat nak panas pula. Bila panas nak sejuk dah. Ada tu mana ada hak mana doa dia makbul Allah Azza wa Jalla bagi. Doa musim sejuk 2 hari. Sebelum kita sampai 2 hari. Dia kata antara bulan 12 dengan bulan 1 dah kurang dah. Dah kurang dah sejuk. Tiba-tiba 2 hari lepas mari angin sejuk. Masya-Allah kata memang ada Allah Taala nak bagi juga kita. Dah kita duk tunda-tunda gitu dah. Nak musim sejuk bulan 1. Dah ada kenduri tunda lepas pada 14 hari bulan. Lepas tu ada kenduri pula 29 30. Tunda lagi masuk bulan 1. Tapi Allah sampaikan juga hajat nak musim sejuk tu dapat juga alhamdulillah. Rezeki Allah bagi kat kita. Jadi berhias, hari Jumaat berhias, pakai baju sebaik-baik pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatataharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibin tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumaat kemudian dia bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak wangi, minyak rambut, kemudian berangkat untuk salat dan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia salat yang telah ditetapkan ke atasnya, kemudian ketika imam mulai berkhutbah dia dengar dan dia diam dan mendengarkan, maka akan diampuni dosanya dari Jumaat ke Jumaat yang lain. Kemudian kita juga boleh yang ke-8 bersegera berangkat menuju masjid dan berwuduk di rumah sebelum ke masjid, berwuduk di tempat kita dekat hotel sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis yang umum, man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatuhu khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia berjalan menuju ke salah satu daripada rumah Allah untuk melaksanakan satu kefarduan, maka dua langkahnya, salah satu menghapuskan dosa dan yang keduanya mengangkatkan darjatnya. Jadi mana-mana salat, salat fardu, berwuduklah di tempat kita. Sebab kita pergi ke salat tu sudah dalam keadaan berwuduk. Melainkan terbatal di masjid, tak payahlah balik semula ke hotel. Bolehlah ambil kat mana-mana tempat. Cuma siapa yang berwuduk di rumah dapat kelebihan selama dia keluar ke masjid. Sebaik-baik tempat berwuduk ialah di rumah kemudian pergi ke masjid. Di rumah kita pun macam tu juga. Kalau kita nak pergi salat, wuduk siap-siap di rumah. Sebab hadis ni am. Kepada mana-mana salat yang berada di mana-mana tempat, siapa yang bersalat untuk berwuduk untuk salat fardu, maka selama langkahnya menuju ke masjid, dia diampunkan ataupun dihapuskan satu dosa dan diangkat satu darjat. Ya, na'am. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai orang-orang, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu untuk menuju ke masjid. Pakailah secantik-cantik pakaian untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang malu kita bertemu dengan Allah tak se-handsome. Tak secantik waktu kita nak bertemu dengan ketua jabatan. Hari ni kita pun ada ketua jabatan kat kita ni tak? Jadi nak jumpa dia pun kemain. Dahsyat. Tapi kalau nak jumpa Allah, patut lebih lagi lah. InsyaAllah. Kemudian membaca doa menuju ke masjid. Kemudian doa masuk masjid macam kita dah biasa sebut. Allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwa barahmatik. Kemudian kalau boleh kita
masuk ke masjid. Okay, kalau pergi awal kita boleh tawaf sunat dulu. Kalau sempatlah pagi-pagi ni, kalau sempat pergi, kalau tidak kita salat tahiyatul masjid lah. Apabila awal kita boleh salat, siapa yang dah tawaf sunat tadi, alhamdulillah. Ni pagi tadi sebaik-baik waktu nak salat, nak tawaf lepas subuh lah. Lepas subuh, lepas waktu syuruk tu, malam ataupun lepas zuhur. Waktu orang balik belakang kita duduk situ memang orang lain tidur, kita tawaf. Orang lain tawaf, kita tidur lepas tu. Jadi balik gitulah, mana-mana pilih waktulah. Hari pun Abu Talha kata dia nak pergi Kucuk, masih lagi tak berjaya. Ramai hari Jumaat, memang ramai. Penuh. Pagi tadi pun saya tengok penuh. Kita minta syafaat dia nantilah. Tak syekh, orang nak jump ni, ajak minta syafaat. Nak pergi Kucuk ajar Aswad ni. Dia syafaat banyak ni. Nak naik flight hari tu pun boleh syafaat dah. Baik. Kemudian yang ke-13, tidak melangkah langkah bahu manusia. Kemudian yang ke-14, duduk hampir dengan khatib. Khatib ni duduk khutbah di mana? Depan Kaabah, dekat dataran. Dulu dia ada tempat dia tu, cuma sekarang ni saya tak tahu dia mana. Sekarang ni kalau imam, kalau imam kat mana? Depan pintu Kaabah. Kalau imam solat biasa. Tak pernah nampak. Tak tahu imam kat mana, ikut je lah. Tu dia panggil taklid tu. Betul dah lah. Kita pun tak tahu imam kat mana. Tapi kalau nak tahu imam, pintu okey, kita keluar ni pintu ke Ajiak di bawah tu. Di bawah tahu pintu Ajiak. Dekat bawah tu dia ada kawasan yang dia blok dengan panel kayu. Panel kayu tu dalam itulah kawasan imam. Dan situ juga solat jenazah sekarang ni. So kalau kita daripada keluar hotel kita pergi ke kanan, ada satu jambatan. Jambatan tu nak naik ke tingkat 2 bab Ajiak. Lalu bawah jambatan tu, lepas tu depan sikit masuk kiri, antara istana raja. Tahu istana raja kan? Atas bukit tu, atas bukit istana raja, menghadap istana raja tu, di situ ada tempat solat jenazah. Kemudian di sebelah kiri dia tu tempat imam. Jadi sebab tu antara solat jenazah dengan imam, kita kata cepatnya imam. Sebab apa? Sebab jenazah tu memang duduk di sebelah imam. Dan tak payah orang masuk macam dulu. Dulu dia solat jenazah depan. Sekarang ni dia solat jenazah di belakang. Sebab memang imam tak boleh nak pergi dan jenazah pun tak boleh nak bawa masuk. Sebab tu memang kita tak nampak sekarang ni. Kita tak nampak. Boleh pergilah nak tengok. Itu tempat imam. Mana tahu nak tengok wajah imam-imam Masjidil Haram dah. Baik, kemudian solat sunat sebanyaknya pada hari bila kita duduk dalam masjid sampailah waktu khatib naik untuk baca khutbah. Kemudian disebut juga menghadap khatib sewaktu khatib baca khutbah. Ni kemudian mendengarkan khutbah. Fadilat dia sama. Cuma mbak mendengar khutbah ni, saya ni Allahumma salli Muhammad, setiap kali datang lupa frekuensi radio. Dia 100. Dia ada banner. Tapi kena bawa earphone kita sendiri. Kita pilih frekuensi radio FM. Kalau tak silap saya 100 rasa. Radio frekuensi FM ataupun kita boleh try search. Search sampai kita jumpa bahasa kita. Sebab dia banyak pelbagai bahasa. Live translation. Maknanya waktu imam tengah khutbah berlaku penterjemahan. Sebab dia terjemah tu dia buat awal lagi. Sebab teks tu dah ada. Jadi tak adalah kata dia tu tak dengar khutbah. Nanti kita kata apa pula ni? Orang tengah khutbah dia tengah terjemah. Macam mana dia dengar tak? Dia dah ada. Dia panggil pre-recorded dia panggil. Jadi waktu imam khatib tengah baca khutbah, kita boleh dengar live. Dari sudut terjemahan dia. Tapi kena bawa earphone. Dulu dia bagi earphone. Kalau pergi awal tu tengok mana-mana kaunter tu yang ada booth, boleh tanya dia, dia bagi earphone. Kalau ada rezeki jumpa kaunter tu. Kalau tak ada rezeki
kena pula baca bahasa Arab lah. Dan insyaAllah dia terjemah. InsyaAllah nanti kalau terluput, kita terjemah petang nanti apa isi khutbah yang ada pada hari ni, insyaAllah. Kemudian disebut sini, khatib dan makmum tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Yang ni pun kita dah faham, cuma kalau pak kita ramailah orang angkat tangannya. Sebab saya mudah je kalau orang tanya, mungkin orang perempuan dia tak nampak kan. Tapi bila khatib, kalau makmum ni nak angkat tangan ke tak angkat tangan, tengok satu je. Khatib waktu khutbah angkat tangan ke tak angkat tangan? Itu pun sudah cukup dah menjadi indikator kepada kita nak angkat tangan ke tak angkat tangan. Kalaulah yang perlu angkat tangan waktu doa, orang yang patut angkat tangan ialah khatib. Sebab dia yang berdoa. Kita ni amin je. Tapi kalau khatib tak angkat, makna makmum lagilah. Kita tengok khatib kita tu macam mana. Sebab tu dari sudut sunnah, doa hari Jumaat ni adalah doa sambil khutbah. Dan dia sudah dikira sebagai satu doa. Ada berapa minit lagi? Apa tu lah? Ya, insyaAllah. Jadi, kemudian kita berdoa untuk keluar masjid. Dan atau solat sunat selepas daripada Jumaat, antara dianjurkan oleh Nabi SAW ialah solat sunat selepas solat Jumaat. Qabliyah tak ada. Qabliyah tak ada. Qabliyah kita boleh, tidak dinamakan qabliyah Jumaat lah. Solat-solat apa, solat-solat mutlak kita boleh solat sampailah imam khatib bagi khutbah assalamualaikum, kita berhenti solat. Tapi solat tu tidak dinamakan qabliyah Jumaat. Cuma kita boleh solat apa, solat duha atau solat-solat umum sampailah khatib waktunya, waktu matahari tengah tegak atas kepala, kita berhenti solat. Kemudian selepas solat Jumaat, Nabi SAW sebut, "Idza salla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'a." Siapa yang solat Jumaat, maka solatlah selepasnya 4 rakaat. Dari kerana kita tak ada solat qabliyah, kita solat ba'diyah Jumaat sebanyak 4. Tapi Nabi SAW juga pernah bersolat 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'daha rak'ataini. Nabi salat lepasnya 2 rakaat. Mungkin Nabi SAW 2 rakaat di masjid, kemudian balik rumah kum, kita salat lagi 2 rakaat, tak ada masalah di mana-mana pun. Tapi kita katakan al-Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Hadis-hadis ini disunnahkan untuk salat sunat selepas salat Jumaat. Yang paling sedikit ialah 2 rakaat, yang sempurna ialah 4 rakaat. Jadi kita salatlah. Ya, na'am. 4 rakaat, 2 salam. 2 salam. Baik. Kemudian kita salat lepas daripada apa, berdoa lepas daripada tu, itulah yang dapat kita ringkaskan pada pagi ni untuk kita cover semua yang kita mampu untuk pada hari Jumaat. Cuma ingatkanlah tadi bahawa anugerah yang Allah bagi kepada kita untuk kita datang ke tanah haram, untuk kita beribadah, untuk kita bersalat padanya, gunakanlah sebaik mungkin. Dan inilah juga waktunya untuk kita menyucikan diri kita daripada dosa dan juga kesalahan, sebab kita adalah manusia yang banyak kesalahan. Bila datang ke Mekah ni adalah untuk kita bawa semua kesalahan ini mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ada soalan tanya. Nah. Baik. Dia kata salat maghrib dan isyak jamak. Naam. Salat tentang salat jamak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jamak tanpa musafir. Naam.
bila ada keperluan, hatta waktu hujan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jamak salat. Dia masalah jamak dengan qasar, dua hukum yang berbeza. Satu, hukum jamak maknanya mengumpulkan dua salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu hukum jamak, kita panggil kumpul. Yang kedua, masalah qasar. Qasar ni salat yang empat dipotong jadi separuh dua. Jadi bila digabungkan jamak dan qasar, bererti maghrib dan isyak digabungkan dan isyak dipotong, zuhur dan asar dijamakkan dan dikurangkan rakaatnya. Tapi kalau kita ambil hukum jamak sahaja tanpa qasar, mana zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat digabungkan, boleh? Zuhur, maghrib 3 rakaat, isyak dan 4 rakaat boleh. Bila? Bila kita ada keperluan seperti berlakunya hujan, kita tak boleh datang balik, ya, disunatkan. Nabi SAW pernah salat jamak bila berlakunya hujan. Jadi in case tadi ditanya masalah operate, kalau orang tu ada masalah operate, dia nak perlu duduk dalam doktor, contohnya dia bekerja, dia perlu buat operation sebelum zuhur, habis lepas asar. Okey, sebelum zuhur habis dah masuk asar, maka dia boleh jamak takhir masa tu sebab ada keperluan di situ. Sebab dia taklah, takkan nak tinggal orang tu. Pesakit tu pun boleh. Pesakit tu pun boleh sebab keadaan dia memerlukan. Cuma masalah tu dia tidak qasar, sebab qasar hanyalah hukum khas berkaitan dengan safar. Qasar adalah hukum khas berkaitan dengan safar, musafir, berpergian. Jadi kalau selama dia ada keperluan, dia boleh jamak. Naam. Ya. Yeah. Location Tasqirah Asar. Kawasan luas. Di bahagian mana yang kawasan bumbung tu, kita akan naik daripada pintu sini. Pintu yang eskalator dekat dengan hotel kita. 90 ni. 90 ke 91. Naik eskalator tu terus sampai ke tingkat 3, kita akan duduk kawasan bumbung. Nah. Oh, lepas daripada solat, eskalator naik tak ada. Apa ya? Tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap. Maknanya dalam setengah jam. Asal nanti semua plan solat atas je lah. Asal solat atas semua pun boleh juga. Tapi macam ni lah, kita selepas daripada asar, kita pun tak akan mula terus sebab orang pun ramai. So kita akan tunggu dalam setengah jam mungkin untuk zikir, baca Quran dulu. Lepas setengah jam, tengok keadaan dah clear, baru kita kumpul untuk kita tazkirah. Kita tak buat terus lah. Nanti kalau orang pun tengah nak access, nak keluar, nak masuk apa semua sekali, lepas salat, asar, kita zikir dulu, kemudian baca Quran sikit. Lepas daripada tu, kira-kira setengah jam, kita tazkirah. 40 minit, cukup dah. Lepas tu boleh sambung baca Quran balik untuk salam. Asar sekarang ni pukul jap. Zuhur 12:35, asar 3:48. Habis semayang dan 3 pukul 4 baru sudah semayang. 4:30 lah. 4:30 maghrib, maghrib. Maghrib 6:12. Maghrib 6:12. Panjang tu. Antara 4:30 sampai 6:12 sepanjang. 45 sampai 5:30 kita kan. Saya ingat okeylah. 4:45 sampai 5:30. Ada masa 40 minit pula kalau kita nak ke tandas apa semua sekali untuk ni. Boleh ke? 4:45. Tawaf. Apa tak sempat? Nak tawaf hari Jumaat. Siapa yang nak tawaf 40 tak sempat kot. Tak sempat. Tapi jangan lupa fadilat ilmu.
Tak apa, sambil-sambil tu pun kita boleh doa tu tak semestinya tawaf. Ha. Tak apa, insya-Allah. Ha. Ada lagi soalan? Jadi kita lock 4 antara 4.5 dengan 4.45. Sekiranya security tak bagi naik atas. Kita WhatsApp lah. Baca Quran lah jawab dia. Kan kita semua jemaah Batman. Takkan tak boleh terbang naik atas? InsyaAllah. Saya dah tengok semalam saya solat atas ni. Tingkat 9 kalau yang jemaah yang tak larat lah. Contohnya, di tingkat 9 ada musalla lelaki, tingkat 10 musalla perempuan. Ni bangunan kita ni. Dan dia sound system dia bersambung dengan tu. Nampak. Dia cermin macam ni, kita solat nampak. Dan dia dah niat masjid dah. Semalam siap ada kuliah lagi selepas maghrib. So kita boleh, kalau yang tak mampu, saya katakan afdal, kita turun teruslah. Itu yang terbaik lah. Tapi kalau yang tak mampu, mungkin ada keuzuran, dia boleh solat kat sini. Atau yang tertidur. Malu nak sebut dia. Pengalaman. Yang kedua, semalam saya baru jumpa function. Dekat bilik kita tu, rupa-rupanya ada Swiss speaker yang kita boleh direct dengan Masjidil Haram. So, semalam kita off, tak dengar azan lah. Jadi kalau kita on azan masjid dengar dalam bilik kita. Dekat tepi Swiss aircon. Swiss aircon tu ada Swiss untuk speaker. Nak kuat ke nak perlahan boleh pilih. Kalaulah in case kita tertidur macam semalam. Tapi sebaiknya jangan dengar azan dalam bilik. Sebaiknya dengar azan di masjid. Maknanya di masjid tu azan tu duduk di masjid dah. Cuma in case macam semalam, saya minta maaf banyaklah. Memang penat sungguh semalam. Salat Jumaat. Dia sambung ada. Okey. Berkenaan dengan makan, pakej yang ambil dengan makan tu pertama sekali saya minta maaf di atas sedikit kesilapan, bukanlah masalah teknikal yang berlaku semalam. Saya suka isyaratkan dia dengan perkataan semar nyingsing mata kaji smartilem lah. Smartilem dengan semar nyingsing tu tak terbuka, pintu gua tak terbuka. Sebab apa? Kata kunci tu tak sama. Kita order atas nama grup Ustaz Hashimi. Orang yang ambil order tu dia balik Malaysia, jadi dia pula tulis Global Haramain. Lepas tu saya pagi semalam sebelum saya balik ke hotel, kita dah reconfirm balik dah, recheck dengan Ustaz Tahir. Ustaz Tahir kata, "Ustaz, kalau jemaah tu bagi tahu Ustaz Hashimi ataupun Ustaz Ayub." So itulah yang saya bagi tahu kepada jemaah. So bila pergi sama sana tanya Ustaz Hashimi, dia tak tahu. Tanya Ustaz Ayub, dia tak tahu. Dia tanya kita Global Haramain, kita pula tak tahu. Lepas tu yang kita ambil dengan dia hanya 19 jemaah. Dia tanya kita, "Ni grup berapa orang?" Dia dalam daftar dia 19, kita yang 30 orang. Memang tak sama belaka. Jadi smartiler smart nyising. Jadi pintu gua tak terbuka. Jadi saya pun bincang-bincang dengan Ustaz Fatih untuk semalam. Ada yang tak berapa sihat, saya pun pergi ambil makanan. Kemudian saya bagi kat bilik, alhamdulillah. Yang semalam tu pun minta maaf juga, ada mesej yang mungkin tak sempat baca. Tapi untuk hari ni pun sebelum saya dapat kupon dengan diorang, saya akan pergi ambil makanan tu dekat disaji. Kemudian saya akan letak di bilik-bilik masing-masing lah, insyaAllah. Sampailah pihak yang saya berurusan dengan dia tu settlekan masalah kupon tu, untuk tu saya akan ambil collect makanan tu untuk jemaah sekalian lah. Okay, itu tengok. Makan kat bilik? tak apalah, yang tu saya untuk sehari dua hari ni saya tengok keadaan. Untuk setakat ni saya hantar kat bilik lah, InsyaAllah. Lagipun bilik semua dekat bilik saya. Saya pun asalnya nak letak kat bilik saya, mana jemaah mari ambil dekat bilik pun boleh juga. Cuma sebenarnya saya kesian, sesak nak sampai kat bilik saya ni, sesak dulu. Jadi yang paling cepat saya pergi dekat bilik tuan-tuan dengan puan-puan, sebab saya tahu shortcut boleh pergi.
mana situ sini boleh pergi. Nampak nanti ni pun ada yang tak sampai ni. Saya rasa ni ada jemaah yang ha. Dia kat mana? Dia ustazah. Ya. Oh, ah ha, itu sebab dia biasa duduk hotel besar macam itulah. Sebab lift dia banyak. Saya sungguh saya kata, lift dia banyak. Setiap hotel dekat sini dia ada Raffles, dia ada Ritz, dia ada Swiss Makkah, dia ada Pullman, semua bawah satu Zamzam Tower besar ni. So dia ada banyak. Yang kita yang paling depan sekali Ritz Al Bayt lah. Belakang tu ada Swiss Hotel Makkah, kemudian Pullman Zamzam. Jadi semua hotel ada lift private dia masing-masing. Cuma yang utama, dia ada lift utama tengah-tengah building kita ni ada lift utama yang boleh akses untuk semua hotel. Dan dia ada yang kita lalu tadi, escalator tu boleh pergi ke semua floor. So kalau kita nak tunggu lama, boleh keluar jalan sikit, turun dengan escalator sampai ke bawah. Dah try dah. Ha. Tapi kalau nak itu dari sudut tu dekat hotel dan bilik kita tu sebenarnya sangat dekat dengan escalator utama ni. Dan tepi escalator utama tu ada banyak lift. So kita tengok yang mana lift tu yang ada nombor bilik, nombor tingkat kita yang menyala lampu, kita boleh tekan. So itu cabaran sikit lah, mencabar sikit nak cari. Dekat-dekat dah, cuma sesak, sesak dalam lift, sesak dekat lorong. Okay deh. So, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa petang nanti sekitar 4.30 dengan 4.45 in between tu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya terlupa, buku ni sebenarnya ada yang infak, cuma very limited edition.